Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau masak mie ayam kampung. Di sini aku pakai 200 gram mie keriting telur untuk 2 porsi. Lalu di sini aku pakai 2 paha ayam filet. Lalu untuk ayamnya nanti aku rebus dulu. Dan untuk bumbunya di sini aku pakai 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 lembar daun salam, 1 batang sereh, 1 batang daun bawang, lalu ada ketumbar, kecap manis, kecap asin, saus tiram, merica bubuk, garam, dan kaldu bubuk. Untuk takarannya ada di video selanjutnya ya. Lanjut didihkan air. Di sini ayamnya mau aku rebus dulu. Kalau nggak mau direbus juga nggak apa-apa, bisa langsung aja. Lalu aku kasih 1 sendok teh garam. Rebus sampai matang. Jika sudah matang, kita tiriskan dulu. Kemudian jika sudah ditiriskan, maka ayamnya di sini aku potong-potong kecil. Ketebalannya sesuai selera. Selanjutnya aku haluskan bumbu untuk membuat ayam kecapnya. Di sini aku masukkan 1 sendok teh ketumbar, 2 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Jika sudah halus, maka siap untuk ditumis. Selanjutnya panaskan minyak. Di sini aku tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kasih daun salam dan serai. Juga jahe. Oseng-oseng sebentar. Lanjut, jika sudah matang, aku masukkan ayamnya dan juga aku masukkan 1 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh merica bubuk, dan juga daun bawang. Oseng-oseng sampai merata. Lanjut, di sini aku tambahkan 150 ml air. Di sini aku mau cincang kasar bawang putih untuk membuat minyak bawangnya. Aku pakai 5 siung bawang putih sesuai selera. Lanjut, panaskan minyak, goreng bawang putih cincang di api kecil. Kita goreng sampai kecoklatan. Sebelum direbus, di sini mie-nya mau aku pisah-pisahkan dulu karena sebelumnya menyatu. Lanjut didihkan air kembali. Di sini aku mau rebus mie-nya. Di sini aku rebusnya nggak terlalu lama. Jika sudah, tiriskan. Untuk pelengkapnya di sini aku pakai toge, sawi, dan juga baso yang sudah direbus. Untuk sambalnya di sini aku rebus cabai rawit dan bawang putih, lalu aku haluskan. Karena 2 porsi aku jadikan 1, di sini aku tambahkan 4 sendok makan minyak bawang. 2 sendok makan kecap asin. 1/2 sendok teh kaldu bubuk. 1/4 sendok teh merica. Dan kita masukin mie-nya, lalu kita aduk-aduk agar bumbunya merata.
Jika sudah, tinggal kita tambahkan ayamnya, lalu toge, sawi, baso, sambal, daun bawang dan bawang goreng.